سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Qalam, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, sedik pandai tokoh masyarakat. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Judul kita subuh ini sebagaimana tertulis, untuk apa kita hidup. Itulah agaknya yang dibicarakan ibu-ibu di atas sampai ribut betul. Untuk apa kita ini hidup? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh akal manusia. Makanya Socrates, seorang filosof dulu Yunani, berkata, untuk menjawab mengapa kita hidup, perlu hidup 500 tahun lamanya. Tak cukup umur. Memikir untuk apa kita hidup, sampai akhirnya karena tidak sanggup akal itu menjawab, maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata saya hanya bisa melihat apa yang ada dalam masjid ini saja. Saya tak tahu berapa banyak jamaah di luar. Maka karena mata ini terbatas, saya ini manusia yang lemah. Telinga juga hanya bisa mendengar apa yang dibicarakan sekeliling dan atas saja. Apa yang dibicarakan orang di luar sana saya tak tahu. Maka saya manusia yang lemah. Akal juga begitu, tidak bisa menangkap saya ini habis mati nanti mau kemana. Maka saya manusia lemah. Allah Maha tahu, maka dia kirimlah salah satu makhluknya ingin menjelaskan kau untuk apa, sedang di mana, dan akan kemana. Dan makhluk itu bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa hidup? Langsung dijawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada makhluk yang kuciptakan, baik jin maupun manusia, kecuali untuk beribadah. Cara beribadahnya bagaimana? Langsung dijawab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana cara perbuatannya? Langsung dijawab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka Al-Qur'an itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang maaf perempuan haid. Qul huwa adza. Katakan itu kotor, tidak baik. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa yang mesti mereka sedekahkan. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang itu melainkan hanya sedikit saja. Jadi Al-Qur'an menjawab berbagai pertanyaan yang tak dapat dijawab oleh survei, tak dapat dijawab oleh lembaga penelitian riset. Dia menjawab apa yang tak bisa dijawab akal manusia. Pepatah Melayu berkata, kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah artinya bambu. Orang kalau naik rakit bambu mesti ditanamkan ke dalam sungai. Kalau panjangnya cuma sejengkal, jangan laut hendak diduga. Itulah orang yang terlalu memaksakan akalnya, akhirnya ngomong sendiri dan senyum sendiri. Akhir puncak daripada akal adalah ngomong sendiri
senyum sendiri. Angkot lewat pun dia senyum. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita yang maha, kita yang sangat rendah, hina ini, mengaku lemah. Aku berserah kepada Engkau ya Allah. Berserah itu bahasa Arabnya istislam. Makanya kita ini tadi mengaku di hadapan Allah hanifan musliman. Aku condong kepada kebenaran musliman, dan aku hanya berserah diri kepada Engkau ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya apa kata Allah kita ikut. Padahal ini akhir pekan, weekend, maunya santai, tapi kita ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuh ikut. Padahal ini mestinya santai di rumah tidur-tiduran, membalaskan sakit hati hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ini hari Sabtu. Tapi justru hari Sabtu bersusah payah, berdingin-dingin di luar. Bahkan kabarnya jam 3 sudah ada yang datang ke masjid ini. Bahkan ada yang mabit di samping danau. Bayangkan itu. Orang mabit di Muzdalifah, yang mabit di samping danau. Oleh sebab itu maka ini apa yang membuat makhluk ini bisa begini? Itu semua adalah orang-orang yang mengerti untuk apa kita hidup. Karena hidup adalah untuk beribadah. Bangun tadi dari tidur langsung beribadah. Buka mata, ibadah pertama adalah zikir. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi, tempat najis, kotor, bau, kotoran, tempat setan, tapi tetap menjadi ibadah. Dalam WC-nya pun ibadah. Dia masuklah ke kiri, dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi itu ibadah juga. Dia langkah kaki kanan, dia katakan ghufranaka, ghufranaka, maafkan aku ya Allah. Mengapa dia minta maaf keluar dari WC? Karena selama di WC dia tidak menyebut Allah. Lidah yang diciptakan untuk beribadah, selama di dalam tidak beribadah, maka ibadah di dalam WC hanya hatinya saja berzikir. Tak boleh menyambut seruan azan. Terdengar suara azan masuk ke WC, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, tak boleh. Tak boleh mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nabi diam. Assalamualaikum. Nabi diam. Tiga kali diucap Nabi diam. Selesai keluar dari toilet, WC, barulah Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Karena tidak boleh menyebut nama Allah, maka minta ampun keluar dari WC. Karena lidah yang semestinya dipakai untuk menyebutmu ya Allah, berzikir mengingatmu ya Allah, tadi tak kupakai selama beberapa menit di dalam. Maka dia katakan ghufranaka. Lalu kemudian melihat wajah di cermin, mana tahu ada kotoran di mata. Jangan sampai kita berjumpa sama orang di masjid, orang senyum, kita senyum, yang disenyumkan orang kita. Maka lihat dulu baik-baik. Maka ketika melihat wajah, dia pun menjadi ibadah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kalau kau sudah perbaiki bentuk ciptaanku ini menjadi sempurna, maka perbaikilah akhlakku ya Allah. Lalu setelah itu berangkat dari rumah menuju masjid, beribadah juga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setiap langkah kaki ke Masjid Al-Qalam ini bernilai satu langkah menghapus dosa. Langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa. Langkah keempat mengangkat derajat. Tidak tanggung-tanggung, derajatnya diangkat Allah. Siapa yang duluan datang langsung dapat di depan. Tapi ada orang terlambat tetap tinggi juga derajatnya. Mana dia? Ini yang di atas. Siapa bilang perempuan direndahkan, dihinakan? Perempuan dimuliakan. Mana contoh perempuan dimuliakan? Kalau mau tahu, datanglah ke Masjid Al-Qalam. Perempuan dimuliakan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam masjid, langkah kaki kanan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu doa nanti keluar. Tapi ketika akan masuk, apa doanya? Allahumma ya Allah, iftah li, bukakan untukku
abwaba rahmatik, pintu rahmatmu bernilai ibadah. Duduk berzikir, jangan ngobrol, jangan cerita. Foto Pak Ustaz? Nah, sikit-sikit boleh. Lalu kemudian selama itu tertulis tadi di atas, itulah hebatnya masuk ke Masjid Al-Qalam, tidak hanya mendengar ceramah, dapat pengajian. Ketika saya masuk tadi, saya dengar suara azan, ada tulisan hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang mendengar seruan azan lalu menyambut seperti bunyi yang diucapkan muazzin, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia baca la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah, dimintakan untuk Nabi Muhammad, ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah was syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah. Yang kelima, wa ba'athullahumma maqaman mahmuda alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Maka kata Nabi, halat laku syafa'ati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapat syafa'atku hari kiamat. Makanya selama duduk di depan tadi, tak ada satupun yang ngobrol, suaranya menyambut seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kawan sebelah ngajak ngobrol, gimana bro program mancing kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cerita tak tentu arah. Ini kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian selesai adhan, solat sunat yang balasan pahalanya khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Qabliyah subuh. Sampai-sampai andai terlambat qabliyah subuh, tetap boleh dilaksanakan setelah subuh. Habis solat subuh barulah dilaksanakan qabliyah subuh. Tapi kalau sudah sama-sama ngaji, tapi kalau nanti pulang kampung, justru sekarang orang di kota ngaji, di kampung tidak ngaji. Zaman dulu di kampung ngaji, di kota tidak ngaji. Sekarang dunia sudah mau kiamat, di kampung orang ngaji, di kampung orang tidak ngaji. Kenapa? Parabola masuk desa. Oleh sebab itu, maka kalau di kampung itu tidak ada pengajian, mereka tidak tahu bahwa qabliyah subuh diganti setelah subuh. Nanti pas mau bulan puasa pulang kampung, jangan qabliyah subuh, setelah subuh. Karena nanti begitu mereka lihat, loh apa tuh, sejak tinggal di Bekasi ikut aliran sesat. Dan dia tidak tahu bahwa sholat qabliyah subuh itu jangan sampai tinggal. Andai tertinggal, tetap dilaksanakan setelah sholat subuh. Ayatnya diatur, ayat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Andai masuk ke dalam masjid, kebetulan jamnya langsung nampak kelihatan, iqamat tinggal 2 menit lagi, iqamat 2 menit. Tak mungkin sholat 4 rakaat. Pilihannya tahiyatul masjid atau qabliyah, qabliyah atau tahiyatul masjid. Kalau melaksanakan tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah, tapi kalau melaksanakan qabliyah otomatis, automatically dapat tahiyatul masjid. Oleh sebab itu, andai terlambat, waktu tinggal 2 menit, maka laksanakanlah qabliyah subuh. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Yang paling afdal cepat datang. Apa kata jamaah? Yang lambat kan ustaz, kami cepat datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai itu salat subuh, kalau qabliyahnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Begitulah, kalau qabliyahnya saja yang pendek ayatnya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi solat subuhnya. Lalu pahala solat subuh itu apa? Tak ada yang tahu. Makanya kata Nabi, lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, andai mereka tahu pahala solat subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang ke Masjid Al-Qalam walaupun merangkak, habwan, lumpuh, sakit kakinya, dia akan datang. Kursi roda tak ada, yang mendorong tak ada, datang dia ke masjid ini walaupun merangkak.
Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu. Kenapa mereka tidak tahu? Karena mereka memang tidak cari tahu dan tak mau tahu. Dan sampai masanya mereka nanti akan menyesal saat melihat orang-orang mendapatkan balasan. Muttaqina fiha 'alal ara'ik. Mereka duduk di atas kursi-kursi istana surga, tersenyum melihat orang-orang yang dulu tak peduli pada solat subuh. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaallah. Jadi Ustaz, kalau hidup ini cuma untuk ibadah, solat, masjid, baca Quran, zikir, gimana kami mau mencari nafkah? Gimana kami mau buka ruko? Gimana kami mau bisnis? Gimana kami mau tanam kelapa sawit? Gimana kami mau proyek batubara? Gimana kami mau ternak ikan? Ini mesti dipahami bahwa ibadah itu dibagi dua. Satu namanya ibadah mahdhah, pure, original, murni, tidak bercampur dengan apa-apa. Yang satu lagi tidak ibadah tapi bernilai ibadah. Nah, ini mesti dipahami. Bapak yang masuk kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu ibadah. Karena kalau itu tidak ibadah, habislah waktu kita. Makanya yang bekerja niatkan ibadah. Sehingga kalau istrinya nanya, "Mas kok lama pulang?" Ibadah nih, Ma. Tapi jangan gara-gara ini di kantor itu ibadah, lalu ketika azan di masjid kantor berkumandang, "Hayya 'alas shalah." Dia terus ngetik, "Mas, Mas, ayo ke masjid." Enggak, ini pun juga ibadah. Kau ibadah aja ke sana, aku ibadah di sini. Itu juga enggak benar. Karena ibadah itu dibagi dua. Satu yang murni, pure, tidak bercampur dengan apapun, namanya ibadah mahdhah. Salat, baca Quran, zikir, iktikaf. Tapi ada satu lagi, tidak ibadah. Tapi kalau diniatkan dia bernilai ibadah. Termasuk ibu-ibu yang hamil 9 bulan 10 hari, itu ibadah. Kalaulah 9 bulan 10 hari itu tidak ibadah, betapa tidak adilnya Allah. Masa kita yang duduk-duduk di masjid dapat pahala ibadah, dia yang muntahnya, yang ngidamnya, tak dapat ibadah. Tadi malam begitu sampai di airport, langsung SMS masuk, "Ustaz keluar dari pintu berapa?" "Ini ada perempuan ngidam mau ketemu." "Saya keluar dari pintu 4, kami sudah standby di pintu 4. "Lantai berapa?" "Lantai paling atas." "Oke." Sampai di sana lihat perempuan tidak pakai jilbab, pakai celana jeans. Saya udah mau marah. "Ini kenapa?" "Mohon maaf Pak Ustaz, non muslim." "Astagfirullah. Rupanya non muslim hamil ngidam mau jumpa Ustaz Somad." Mudah-mudahan anaknya jadi anak solih. Biasa. Allahu Akbar. Bernilai ibadah. Lalu yang dapat pahala dari itu siapa? Dari mana ibu-ibu hamil muda itu tahu saya? Kenal saya di mana? Padahal dia dari Jawa, saya dari Sumatera. Ternyata ada orang beribadah yang tidak kita sangka ibadah. Tidak ada rukun, tidak ada syarat, tidak ada wajib, tidak ada sunat, tidak ada makruh, tidak ada mubah. Apa ibadahnya? Ya ini, merekam ceramah ini. Merekam ceramah ini ibadah. Memoto itu ibadah. Bayangkan resiko tukang foto. Tukang foto saya sampai sekarang, tukang foto itu resikonya nanti setelah tua matanya gini. Tapi kalau mereka niatkan ikhlas untuk ibadah, maka insya Allah sehat walafiat. Ini sampai sekarang yang banyak moto-moto ustaz itu mana ada matanya tetap aja sehat. Kenapa? Karena diniatkannya untuk ibadah. Hidup ini kalau berniat ibadah tidak ada capeknya, tidak ada lelahnya. Kenapa? Karena mengharapkan balasan dari Allah. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi. Yang kumaksud hanya engkau ya Allah, dan ridhamulah yang kucari. Suatu ketika saya sampai di sebuah kabupaten kota, saya tanya ke Pak Bupati, "Pak, ya, kenapa Bapak buat pengajian untuk PNS hari Kamis pagi? Pagi Kamis buat pengajian tabligh akbar. Apa manfaatnya menurut Bapak sebagai pimpinan daerah?" Ternyata Ustaz Somad, kami sudah coba formula macam-macam untuk PNS ini. Pertama kami undang motivator dari Jakarta. Akhirnya di gedung hotel dengan biaya mahal. Lalu kemudian dengan infokus suara menggelegar. "Semangat, semangat, semangat."
keluar dari situ lesu. Motivatornya pulang, pegawai letoy. Akhirnya kami buat undang tentara dengan bapak polisi, baris per baris, siap, siap. Pak polisi pulang, gak siap lagi. Ternyata yang disentuh paling mantap bukan fisiknya, bukan matanya, bukan pakai infocus, bukan pakai suara menggelegar, tapi yang disentuh adalah hati. Dan satu yang bisa menyentuh hati itu adalah agama. Itulah makanya ibu bapak coba nanti kalau mau buat praktek, buat satu kotak, buat satu lagi kotak, ada dua kotak. Kotak ini buat voucher, namanya sumbangan. Kotak ini buat juga voucher, tulisannya sodakoh. Lihat mana yang paling banyak diambil umat Islam, sumbangan apa sodakoh? Sodakoh, padahal nilainya sama. Sumbangan 100 ribu, sodakoh 100 ribu. Bapak ibu silakan ambil untuk anak yatim fakir miskin kita. Pasti voucher yang paling banyak diambil adalah sodakoh. Kenapa? Karena mereka menganggap sumbangan tak ada pahalanya, karena bukan bahasa Arab. Apa dia? Sumbangan. Enggak ada dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, sumbangan. Yang ada adalah sadaqah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itulah mengapa yang disentuh itu bukan nalar otaknya, tapi yang disentuh itu adalah hatinya. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau yang segumpal itu rusak, jahat, kotor, hitam, gelap, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Jagalah hati. Itu yang selalu dipesankan Ustaz kita Agib. Jagalah hati. Jangan kau terserulah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang merusak manusia sekuler, membagi dua, di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah, fatal. Di masjid dianggap ibadah. Jangan heran kalau ada orang di masjid khusyuk, takut nengok ke atas, melihat hanya tempat sujud saja. Allahu Akbar, tidak mau lihat ke atas. Kenapa? Dia khusyuk. Tapi di kantor dia lebih setan daripada setan. Kenapa? Berasal dari pemahaman yang salah. Karena dia sudah bagi dua, di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah. Bahkan yang lebih fatal, yang kotor-kotor di kantor bisa dibersihkan di masjid. Ah, kotor. Akhirnya untuk membersihkannya, pergi dia ke masjid. Laundry yang paling besar Masjidil Haram. Sampai di sana nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, dah selesai bersih. Enak aja. Bukan begitu ajaran Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tidak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan, kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat surga. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Oleh sebab itu pemahaman Islam mesti utuh. Semua adalah ibadah. Kalaulah gerak tidak ibadah, betapa menyakitkannya bapak-bapak polisi di jalan raya kena panas terik, padahal dia tidak ada penutup kepala di atas, berkeringat berpeluh, mereka tetap merasakan itu sebagai ibadah. Tentara yang membela negara, angkatan laut di perbatasan sana, datang kapal-kapal perompak dari Thailand ingin mengambil ikan kita, tenggelamkan. Itu kalau tidak nilai ibadah, dia takut. Jangan-jangan sebelum kita tenggelam, kan kita duluan ditembaknya tenggelam. Maka itu mesti ada nilai ibadah di dalamnya. Itulah yang membangkitkan semangat jihad. Jamaah bertanya, Ustaz kemarin dari Jambi, terus kemudian terbang ke Miri, besok baru pulang ke Pekanbaru. Apa Ustaz? Saya lihat Ustaz dari tadi mengantuk saja. Iyalah. Sampai tadi malam ke hotel jam 12,
baru tidur jam 1 karena ada yang mau ditulis, jam 3.30 sudah bangun ceramah. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah orang ramai, bangkit semangat. Habis ceramah ini tanya jawab, semangat lagi. Habis itu baru lesu. Dan tidurnya itu pun ibadah. Bayangkan tidurnya itu ibadah. Itulah mengapa banyak orang pengajian sambil oh, ustaz menyindir ya? Tidak. Saya termasuk ustaz yang tidak pandai menyindir. Saya termasuk ustaz kalau dipesan request untuk menyindir, saya tidak pandai. Kenapa? Karena saya pernah menyindir orang. Ustaz, tolong ustaz sindirkan. Ini ada jamaah yang sudah sedekah tapi mengambil uangnya kembali. Siapa yang bersedekah mengambil uangnya kembali? Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir enggak datang. Oleh sebab itu tak ada gunanya sindir-menyindir. Kalau mau to the point, mana orangnya face to face, langsung saja tembak 12 pas gol. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka mesti dipahami dengan benar. Di Masjidil Haram ibadah, di rumah pun kau ibadah. Istri yang dari mulai pagi memasakkan suami, dibantu oleh pembantu membuatkan minuman, membesarkan anak, menyusukan anak 2 tahun lamanya, melahirkan, meregang nyawa, meregang nyawa ibu melahirkan anak, ibadah. Makanya kalau dia meninggal dunia saat melahirkan, matinya mati syahid. Saking senangnya suaminya mendapatkan seorang istri yang syahid, tak menangis dia. Begitu tegarnya bapak, tidak meneteskan air mata. Tidak Pak Ustaz, aku melepas seorang syahid. 3 syahid lagi siap menanti. Peace, damai. Biasanya ibu-ibu kalau bawa cerita ini, kalau gini pulang aja lah kita kan. Bercanda, serius sekali. Nah, tapi yang saya katakan tadi itu semuanya ibadah badan. Melangkah dari rumah, ibadah badan. Membukakan mata, ibadah badan. Mendengar ceramah, ibadah badan. Membaca Quran, ibadah badan. Berzikir, likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ada sadaqahnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu ibadah badan. Tapi ada bukan ibadah badan. Apa dia? Itulah yang 7 macam. Zakat, wakaf, infak, sadaqah, wasiat, hibah, ghanimah. Nah, itu ibadah harta. Mana yang lebih banyak? Ibadah harta apa ibadah badan? Ibadah badan. Kalau ibadah harta tak banyak. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, rampasan perang. Tapi kalau ibadah badan, setiap gerak adalah ibadah. Makanya kita mesti bergerak. Li kulli harakah barakah. Setiap ada gerak pasti ada berkah. Makanya tak boleh tidak bergerak. Air sumur kalau tidak ditimba, air itu akan busuk, butek, warnanya pun tidak ada seperti minyak di atas. Mata air mesti terus berganti, darah harus tetap mengalir, jantung harus tetap berdetak. Makanya jangan pernah kosong dari aktivitas. Fa idza farata fansab. Selesai dari satu ibadah, pindah ibadah lain. Selesai ibadah tegak, pindah ibadah ruku. Habis ibadah ruku, pindah ibadah tegak. Habis ibadah tegak, pindah ibadah sujud. Habis ibadah sujud, pindah antara 2 sujud. Selesai sudah salat, lalu kemudian puasa. Selesai puasa, lalu kemudian berzakat. Selesai zakat, lalu kemudian mengitari Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai itu melontar jumrah. Selesai itu menggunting rambut. Selesai itu berzikir. Tidak pernah kosong. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Itulah jawaban tentang pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia. Nanti kalau ada anak, ibu, bapak, tetangga, kawan, sahabat, handai tolan bertanya, untuk apa kita ini hidup? Tak usah jawab, putarkan aja videonya. Itulah enaknya zaman sekarang. Kalau dulu mesti diingat. Saya dulu pulang sholat Jumat, mak saya manggil, sini, ya mak, ceritakan apa isi khutbah khatib tadi di masjid. Gini, 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 gini. Itulah awal saya ceramah. Jadi saya paham
mengapa saya menjadi ceramah sekarang dan saya tidak pernah merasa menceramahi Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa menggurui-gurui, saya hanya seperti seorang anak sedang bercerita pada ibunya saja. Tadi mah kata khotib itu begini 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 begini. Anak sekarang enggak. Apa kata khotib tadi? Ini MP3-nya, mah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang mendidik anak-anak ibu, ibadahnya luar biasa. Itulah mengapa ibu lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fatammal jannah, kau dapati surga di sana. Di bawah tapak kakinya surga, al-jannatu surga, tahta di bawah, aqdam kaki, al-ummahat, ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena ibadah dia yang luar biasa, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Salat kita bisa, puasa kita bisa, tawaf kita bisa, sa'i kita bisa, melontar jumrah kita bisa, tahallul kita bisa. Tapi ada yang kita tak bisa. Apa dia? Mengandung. Kita tak bisa. Siapa yang mau coba mengandung, keluar dari sini, ambil bola voli, ikat di perut. Melahirkan, kita tak bisa. Siapa ingin coba melahirkan, keluar dari sini, telanlah jeruk bulat-bulat. Habis itu keluarkan bulat-bulat. Menyusukan, kita tak bisa. Dan itu ibadah. Tapi bukan ibadah mahdhah. Dia tidak selevel dengan sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ibadah ini berkualitas. Ibadah badan, sudah. Ibadah harta, sudah. Ada ibadah yang terakhir, yang ketiga. Kalau ibadah badan berkeringat, lelah, capek, ibadah harta, duit habis. Tapi ada ibadah satu lagi, tak nampak di mata. Apa dia? Ibadah hati. Itulah dia, ikhlas. Orang yang ikhlas tak tampak. Ikhlas, ridha, qanaah, tawakal, zikir, muhasabah, muraqabah, tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari penyakit hati, riya, sum'ah, takbur, sombong, hasad, busuk hati. Itu ibadah. Kenapa begitu? Disitulah letak adilnya Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Bana Allah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Bapak ibu yang ikut membangun masjid ini, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala balasan melimpah ruah. Kami enggak bisa Pak Ustaz. Jangankan bangun masjid, buat rumah kami aja kami enggak bisa. Allah Maha Adil. Kalau kau tidak bisa dengan ibadah harta, maka kau dengan ibadah tangan. Apa dia? Ikut gotong royong masjid. Nampak ada pembangunan masjid, ikut ngecornya, pasangnya, tapi dengan syarat menyelesaikan masalah. Jangan buat masalah. Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat, fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Sama macam orang yang bangun masjid, salat 12 rakaat. Kamu bisa bangun masjid? Bisa. Bagus. Kamu? Saya enggak bisa. Amal saya apa? Tenang, ada amal. Allah Maha Adil. Salat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Saya enggak bisa Pak Ustaz, sedang terbaring di rumah sakit, kaki sakit, kepala sakit, hati sakit, jantung sakit. Stop, jangan lanjutkan. Aku tak sampai hati mendengar penderitaan. Jadi amal saya apa Pak Ustaz? Ada satu amalmu. Apa dia? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sakit Pak? Tidak. Kenapa? Sakitku hilangkan hatiku ridha. Man lam yasbir bi bala'i, siapa yang tak sabar dengan bala ujianku, walam yarda bi qada'i, yang tak ridha dengan takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kau sabar, kau ridha menerima itu. Apa balasannya? Lebih hebat daripada balasan orang yang bangun masjid, lebih besar daripada balasan 12 rakaat salat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira, unlimited. Begitulah Allah Maha Adil. Untuk apa kita hidup? Hidup untuk beribadah. Ibadah apa yang kita lakukan? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati.
Yang sudah melaksanakan tiga-tiganya, alhamdulillah. Yang baru melaksanakan satu, tambah. Yang satu pun belum, innalillah. Masjid ini besar. Kadang kita bangga masjid besar, rupanya APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Bangga kita masjid megah, rupanya APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Patutlah masjidnya di tengah hutan, karena di situ tanah yang murah. Akhirnya pemukiman masyarakat jauh, masjid di tengah jalan, masjid di tengah perjalanan luar kota, jauh dari pemukiman masyarakat. Masuk kita ke dalam, tai kambing yang ada di dalam. Tapi masjid ini megah, mewah, dua lantai, lengkap dengan kubah yang besar. Ini swadaya masyarakat. Saya tahu ini dari mana? Jamaahnya cerita. Kalau tidak, mana saya tahu? Ini masjid ini asli swadaya, Pak Ustaz. Lama membangunnya, Pak? Enggak lama, sebentar saja. Sebentar saja, sekejap langsung terkumpul 7,6 miliar uang. 7,6 M. Itu kalau dibelikan cendol berenang gitu. Bayangkan itu. Bisa terkumpul masyarakat. Padahal ibadah yang paling berat, ibadah harta inilah. Banyak orang kalau diajak iktikaf, banyak. Ayo kita iktikaf, ramai. Ayo kita zikir ke azzikra, ramai. Jangan lupa besok zikir ke azzikra hari Ahad pertama sekaligus acara live Damai Indonesia ku TV One bersama Ustaz Abdul Somad LCM. Tapi ada ibadah yang berat. Apa dia? Ibadah harta. Banyak orang ketika diajak muhasabah zikir malam, ya Allah, banyak dosa kami ya Allah. Tapi dia susah menangis, meneteskan air mata. Tapi begitu lewat kota infak, memang menangis. Tak sampai hati melihat Bung Karno keluar dari dompet. Lewat kota sedekah infak, lama membuka dompet mencari pati murah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan yang bakhil ini. Kenapa? Karena setan selalu asyaitan, setan ya'idukumul faqra, membisikkan kepakiran. Jangan beri, jangan beri, jangan beri, nanti kau susah, nanti anak kau tak makan, nanti kau dikeluarkan kerja, kau makan apa, nanti kau mau beli rumah, nanti kau mau beli tanah, nanti kau mau beli mobil, nanti kau mau beli cincin, nanti kau mau beli kamera, nanti kau mau ganti HP, uangmu tak ada. Setan selalu berbisik-bisik, lawan setan itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi shuduri nas, minal jinnati wan nas. Hanya saja kalau yang berbisik itu setan, kita baca ayat kursi, insyaallah dia kabur. Ini yang berbisik ini kawan kita. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Tapi tak apa-apa, tetap aja bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Hembuskan ke wajahnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, setelah ibadah tiga ini kita lakukan, ibadah badan sudah, solat subuh sampai melimpah ruah ke belakang. Saya dengar suara hati tadi, lapor, lapor, tenda sudah penuh, sudah melimpah ke jalan. Masya Allah. Ibadah harta sudah 6, 7,6 M. Ibadah hati sudah, sabar, ridha, qanaah, tawakal. Tapi jangan lupa, datang merusak yang tiga ini, perkelahian merusak ukhuwah Islamiyah. Masjid yang besar, kalau sudah kelahi di dalamnya, tinggal kelahi, tak lagi ada persatuan. Masuk masjid bukan baca doa pintu masuk masjid, malah masuk masjid ngelihat kira-kira dia di mana ya. Oh dia di sana, ah gua di sini lah. Oh di sini, dia di sini. Sampai akhirnya satu hari terlambat, lupa ngelihat, Allahu Akbar, rupanya dia di samping. Jangan kelahi. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ulama. Gak ngerti Quran, gak ngerti Sunnah, tanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah.
Coba lihat bunyi ayatnya. Andai ayat itu sampai bi'ablillah titik sudah cukup. Berpegang teguhlah dengan cara tali Allah. Cukup. Mengapa ujungnya tetap ditutup? Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Karena banyak orang yang sudah baca Quran, sudah sholat, sudah puasa sunat, tapi hatinya pecah bercabang. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati rusak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kalau ada fitnah-fitnah, tabayun, klarifikasi. Jangan su'uzan. Ijtanibu katsiran minazzan. Kepengurusan, masyarakat, jamaah, sayang kebersamaan rusak. Gara-gara apa? Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara api di dalam sekam ada kulit padi bertimbun. Di dalamnya itu ada setitik api. Tiba-tiba api menyala, akhirnya semua menjadi abu. Dan abu dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Hilang tiga ibadah. Ibadah badan hilang, ibadah harta hilang, ibadah hati hilang. Gara-gara apa? Berkelahi. Ingat, setan tak pernah berhenti. Inna syaitan, setan. Ya isa'an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, dia tidak lagi goda mereka untuk menyembah. Sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan ke dalam hati orang yang sholat. Angka jaga ini. Jangan kita bertengkar gara-gara masalah khilafiyah. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya jadi imam, saya baca kunut. Dan imam-imam dekat rumah saya itu saya pesan harus baca kunut, karena saya berpegang mazhab Syafi'i. Tapi ketika sholat di masjid Al-Qalam, saya tidak tahu jamaah di sini pakai kunut apa tidak. Saya tidak ingin merusak kebiasaan mereka. Mana tahu mereka ikut mazhab Hambali, mana tahu mereka Muhammadiyah. Saya tidak tahu. Maka ketika diminta jadi imam, ustaz jadi imam, patuh. Saya tak mau merusak. Biarlah imam tetap saja. Rupanya imam di masjid Al-Qalam tidak baca kunut, ya saya tetap ikut sholat. Apakah perlu saya ulang sholat saya? Tidak. Sholat saya sah. Karena apapun ormasmu, apapun mazhabmu, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau Jamaah Tabligh, mau FPI, mau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Jadi yang wajib aja kita laksanakan. Adapun perbedaan teknisnya, yang satu pakai usoli, yang satu enggak pakai usoli, yang satu ngangkat tangannya ke telinga, yang satu ngangkat tangannya ke bahu, yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya sir, yang satu ayatnya panjang, yang satu ayatnya pendek, yang satu pas mau turun sujud tangan duluan, yang satu lutut duluan, yang satu duduknya tapak kakinya duduk di tapak kaki kiri, yang satu duduknya langsung pantatnya ke lantai, yang satu telunjuknya ngangkat sekali, yang satu berkali-kali. Itu masalah teknis simple sederhana. Ada masalah yang lebih besar. Apa masalah kita yang lebih besar? Membeli tanah baru untuk buat sekolah Islam. Membeli tanah baru, ruko baru untuk buat apa? 212 mat. Kita mat orang Islam belanja di warung Islam. Alangkah indahnya selesai acara sholat subuh bersama, pengajian bersama, selesai itu belanja beras minyak goreng bersama. Serbu! Sehingga bangkitlah ekonomi umat. Berapa pegawai bisa ditampung bekerja? Langsung membeli beras ke tempat-tempat tanaman masyarakat. Sehingga mereka tidak menjadi korban rentenir. Musim menanam diulur, kasih pinjaman pupuk, pinjaman tanah. Masa musim panen ditarik. Mereka menjadi korban rentenir lintah darat. Disedot darah mereka sampai kering dan mati. Kita selamatkan dengan apa? Dengan market. Masjid punya market. Saya beberapa kali meresmikan market punya masjid. Di Masjid Raya Batam, Masjid Agung Batam, itu di bawahnya ada super mini market untuk jamaah. Kemarin pulang dari Pulau Bintan, itu juga meresmikan. Di Dumai, begitu juga. Ini 212 Mart, terserah namanya apa. Ada 212 Mart,
ada namanya Kitamart, atau bisa juga buat Somart. Nah, bisa juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka visi misi kita ke depan, jauh melihat ke depan, kami harus punya pusat perbelanjaan komunitas muslim, kami harus punya kompleks perumahan muslim. Nah, ini semua yang akan menyelamatkan kita. Kalau sudah begitu, maka mengertilah untuk apa kita hidup, dan setelah itu kita pun mati dalam keadaan tenang, baru anak kita bisa berkata, mari kita antar jenazah almarhum Abdul Somad menuju tempat peristirahatan terakhir. Karena memang benar-benar istirahat, tapi berapa banyak orang tidak istirahat karena amal badan tak ada, amal harta tak ada, amal hati tak ada, tak pernah memikirkan masjid, tak pernah memikirkan umat, tak pernah memikirkan belanja umat, tak pernah memikirkan pendidikan anak-anak umat. Akhirnya mati yang layak untuk dia. Mari kita antar dia menuju azab pertama, akan menyusul azab-azab berikutnya. Nauzubillah. Itulah yang dapat saya sampaikan subuh ini, lebih kurang 50 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مبين.